Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Riding Banjar kembali. Kali ini saya mengajak Anda untuk mampir ke tepi danau Summarecon yang ada di kota Bekasi. Tentunya saya tidak akan makan, hanya infokan saja. Kita ada apa aja di sini nih ya. Tempat makan tepi danau ini seperti apa suasananya, situasinya, serta kenyamanannya. Tentunya hanya untuk Anda penggemar Diding Banjar dimanapun Anda berada. Oke, kita lanjut kembali. Kebetulan ini kita sudah di jalan ya, menuju ke arah tepi danau Summarecon Bekasi. Selamat menonton. Tepat di sebelah kanan Anda itu adalah ikon dari kota Bekasi atau Summarecon ya. Tentunya ini semacam apa ya, semacam pintu gerbang selamat datang lah di Summarecon. Ya, seperti biasa bagi teman-teman yang masuk ke menit ke 01026 ya, 0126, bagi yang belum subscribe monggo ditunggu subscribe-nya. Terima kasih ya sudah subscribe. Tentunya untuk sebagai penyemangat kami untuk berkonten berikutnya. Oke, teman-teman semua, kita lanjut kembali untuk menuju ke danau. Apakah betul ya di situ banyak tempat kuliner? Ayo kita lanjutkan. Ya, lagi tren ya, setiap sore atau pagi bahkan siang ya, memang banyak sekali warga masyarakat 621 ini suka olahraga atau lari atau apa ya bilangnya itu jogging ya di area-area tempat keramaian seperti ini. Tapi nggak masalah, itu mungkin sebagai tambah imun dan tambah kesehatan. Yap, di depan sudah banyak kelihatan mobil parkir dan sebelah kiri Anda sudah kelihatan sudah banyak tempat kopi atau tempat restoran tentunya. Ini mungkin sebagai alternatif Anda, saya tidak paham itu namanya apa. Cuman paling tidak saya menginfokan bahwa betul ya di daerah sini banyak sekali kuliner baru yang berjejeran lah buat Anda tentunya. Memanjakan kulineran Anda untuk bersama keluarga. Teman-teman semua, kita coba akan parkir ya, parkir di depan untuk mencari destinasi sebagai pilihan Anda. Nanti Anda boleh pilih daerah mana aja yang Anda pilih, tempat makanan apa, tempat destinasi makan apa yang kamu akan pilih. Oke, terus tonton sampai tuntas.
Sungguh luar biasa pemandangan yang sangat indah dan sangat menawan ya, cocok buat Anda untuk santai bersama keluarga, makan bersama keluarga atau sama pasangan masing-masing tentunya. Nah, ini situasi di resto-resto di sekitar danau. Tinggal Anda milih mana aja ya, tentunya Anda yang bisa memilih ya. Karena kita hanya bisa mereferensikan tempat-tempat mana yang bisa Anda mampiri ya. Bahkan terdengar kabar kalau kuliner di sini adalah kuliner sultan, jadi memang harganya premium ya, menengah ke atas. Tapi ya saya percaya sama Anda bahwa Anda juga sangat mampu untuk makan di sini tentunya. Oke teman-teman semua, saya kembalikan kepada Anda ya, apakah memang ini termasuk restoran mewah atau tidak. Tentunya ini saya cek memang premium ya, menengah ke atas. Oke teman-teman semua, silahkan untuk kembali menyimak ya sampai tuntas. Usai sudah saya menemani Anda, sampai jumpa kembali pada video Diding Banjar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Rahayu selesai. Hormat.